Percayalah, saat kamu yang membiayai hidupmu, anakmu sendiri, gak iso diunda-tunda suatu saat, Mbak. Berbicara lagi kasus Korea, Singapura, Indonesia itu, kan akhirnya anaknya dijauh kabeh mbek sing lanang, padahal yang melakukan selingkuh sing lanang. Yo wis, kalau saya jadi kamu, saya memilih untuk membiayai anak-anak saya sendiri. Wis. Oke. Ya. Gak apa-apa, gak ditinggal wong lanang gak masalah. Yo memang jodohnya awake dhewe teko sak mono. Yo siapa tahu burung-burung di luar sana lebih bagus lagi. Oh, yo biasanya ke perempuan kalau banyak uang dia tidak akan mikirin laki-laki. Dia akan fokus pada anak-anaknya. Wes, tak dungakno sampean amanah mbek anak-anaknya. Itu lho, wes. Iya. Nggih. Wes gak usah mikir sing anak-anak, wes. Fokus sama masa depan anak-anak aja. Ya? Nggih. Wes gak dibiayai, gak dikasih susu, gak apa-apa, tuku dhewe, Nduk. Nggih. Suatu saat anakmu yang akan mengabdi darimu. Karena mereka mangan keringet kuningmu, getih kuningmu. Itu anak-anak yang kamu ingin besarkan. Ngerti? Mereka akan membalasnya kok. Enggak. Jadi, enggak usah iri-irian rumah tanah, Nduk. Wes toh, percayalah. Enggak. Saat kamu ngerumat anakmu dhewe dengan jerih payahmu sendiri, wes ora usah pikiran aneh-aneh. Kuwi malah rezekimu berlipat ganda, Nduk. Amin. Wes toh. Kita nggak berbicara tentang mencari laki-laki lain, tapi mencari rezeki dengan jalan Tuhan untuk anak-anakmu. Wes ini ibadah sing paling mulio. Oke. Ya. Jadi nggak usah berpikiran yang aneh-aneh dalam hidup ini. Wes ora usah njuk kiriman susu teko bojomu. Malah le iso, gak usah dikirimi. Saya itu kok nggak suka ya Mbak ya, rumah saya dibelikan keponakan atau apa? Bukan saya sombong. Wedi nek diundat-undat. Allah kalau mbiyen ya anu apa iki tak bantu saiki gak ono matur numune. Kan gitu toh. Tapi lek rumah dhewe sapa sing ngati wani ngomong? Keprok dia sih. Faham enggak maksud saya? Dua kali, Miss. Ngapusi aku kemarin iki jereke kirim 10 juta nggih mendek BPKB ternyata ya ora teko dihapusi kancane ini. Alasannya ini dan itu. Iki sebulan wingi dari kirim ya ora teko meneh. Aku sampe ngene wis, aku koyo wis pasrah. Jelek dek besok niate tuwa iki milik diopen ni anak yo. Wis ben memang mikir dhewe ngono wis aku kadang. Yes, mikir dhewe ae lah. Mosok ora usah pikir kebanteran. Okay. Ya. Kanca-kancamu lu ndukung wis penak dhewe Mbak dirumat uripe dhewe. Wis gak usah mikir sing aneh-aneh. Anak mau ngabdi dhewe wis. Oke. Padahal aku nempel tenan wis kok Facebookan, TikTokan jan sumpah tenan wis. Oh ndo sing teko Medan komplain pakai bahasa Indonesia jarene. Dari Medan teko komplain ya. Wis bahasa dikondisikan iki lho. Kita do. Oke. Jadi intinya adalah memang udah enggak kuat lah sama laki-laki bisa bekerja tapi uangnya buat orang lain. Yo sapa sing kuat Mbak, sebulan dua bulan mungkin oke. Okay. Lama-lama yo ampek dodo iki. Bener enggak? Aku sik terus sabar ini pokoke sing intine yo mudah-mudahan pokoke yo mikirku ki meningkahi jane jeneng wong iki meningkah satu kali cukup to mis tapi. Loh iya. Kuasai ibaratnya Pak, nggih. Menikah sekali untuk selamanya seharusnya. Tapi lek dihapusi codot-codot sing gak jelas ngono kuwi ya ora kenek no di rumah. Bener gak? Gak boleh loh. Oke. Jadi jangan itu. Sampai ngene, Mis. Awakmu oleh dolanan TikTok unggahne wedok, tapi lek ayune sak dhuwurku, aku tak jempoli tenan sampean mureh gawanan mureh. Terus rapine omah tak sunggang, anakmu tak jak moro kabeh kula ngoten saestu wis. Heeh. Lu selingkuhan kan bukan berarti lebih cantik, Mbak. Selingkuhan itu tidak perlu cantik. Selingkuhan itu tidak perlu hebat. Yang penting gelem. Wis, gak apa-apa, diselingkuhi gak apa-apa. Gak perlu cantik. Paham gak maksud saya? Ini loh. Ada TikTok Mi semua, Mis. Ya jadi selingkuhan itu gak perlu cantik sayang, yang penting murah.
Apa meneh gratis? Miss, harga diri mahal, Miss. Lah ya Kak, ya kamu yang mereka kan enggak. Ya udah biarkan saja. Lek kamu marah-marah ya kamu berarti kurang lebih sama. Karena laki-laki itu tidak perlu yang cantik. Laki-laki perlu yang murah saja. Itu bagi laki-laki murahan, tapi laki-laki yang punya harga diri mereka malah gak gelem sing gratisan. Intinya laki-laki yang baik ya tidak akan berkumpul dengan perempuan yang kurang baik. Tak kirim. Ora usah dikirim-kirimi, malah aku nggo geding wong tanpa alasan. Krungu ora? Dia ngomongnya sumpah-sumpah. Alah. Lek sumpah mandi nduk bendol ini. Karena sumpah itu karmanya di belakang. Enggak hari ini juga. Kirim, Mis. Oh, ini nambah-nambah dosaku wae tak keplak kon ya. Wah, ono sing komen, Dok. Laki-laki yang penting ono bolongane, Mis. Lo, gak bahaya ta, Rek? Bahaya lho, Rek. Oh, arek-arek ra jelas. Kowe iki tadi kaya nangis-nangis, so sekarang guyu kepingkel-pingkel tak keplak kamu ntar ya. Aku mau Miss Yuni aja, Mu. Enggak bahaya, ta? Aku katanya nangis ngelak YouTube jenengan nonton ini bisa kekel-kekel dewe kali Pak Tony Pak Tony, gue Aile ya, comel. Halo, selamat malam. Lek ae kok lah assalamualaikum ke hamdana ke kolokong pian lojo lah. Ha. Sampai bapak iki heran lho. Kok gampang men to bojomu dijupuk wong iki jerene. Kok gampang men to? Ha? Duh, mungkin nganu lah, Mis. Mungkin gede. Iya kebiasaan nih karo sing cetek ibaratnya apa Mis lagune apa Mis ke Mis? Embuh raro apa lagu-lagu ya. Wong tresno jalaran kulino ngono kan wis lak ngrungokne lagu-lagu. Sebenarnya enggak juga sih, Mbak. Kalau sebuah cinta wis. Kalau memang mencintai itu tidak perlu mengatakan bahwa karena jarak ya. Karena cinta itu ada di hati. Jauh atau dekat. Sebuah kesetiaan itu memang sangat mahal harganya. Jika yang dekat itu bisa menguasai, ya sudahlah, lepaskan saja. Sementara hidup ini kan penuh dengan perubahan. Jika di masa-masa perubahan dia tidak bisa menerima kamu, kamu masih sehat aja diselingkuhi. Ya apa le awakmu setruk? Ya apa le kamu nanti tua? Ya kalau memang Tuhan tidak izinkan dia bersamamu, ya udah lepaskan. Saya itu sangat takut sekali ya. Saya selalu katakan, saya masih sehat. Hari ini saya masih bisa cari uang. Kamu berani selingkuh? Kamu berani ninggalin saya? Bagaimana kalau saya sudah sakit dan saya enggak punya uang? Itu yang dalam pikiran saya. Saya punya suami, posisi saya sehat aja enggak beneh gitu loh, Mbak. Apalagi kalau saya sakit. Ngeri loh. Benar ngeri loh. Banyak kasus ya istrinya sakit ditinggal. Malah bawa selingkuhannya masuk di rumah itu. Waduh, itu pedih banget loh. Mendingan kamu masih sehat hari ini, banyak berdoa. Ya kalau memang Tuhan kasih jodoh ya menikah lagi, kalau enggak ya udah merawat anak-anak dengan cinta kasih dan damai sejahtera itu aja sih. Benar enggak? Amin. Enggak. Benar, saya itu enggak berpikir yang aneh-aneh kok. Hari ini saya sehat, hari ini saya cari uang sendiri. Kamu tuh berani mencari perempuan lain. Kebayang enggak kalau saya sudah di atas ranjang? Bagaimana kalau aku wis nguyuh ngising di atas ranjang? Posisi saya sakit. Iya, kalau saya diparingi sehat dan meninggal sedunia dalam keadaan sehat. Bagaimana kalau saya terbujur di atas ranjang kaku? Melaku karo perot-perot. Wajar kan orang tua? Hah? Tapi lah aku buka omongan, maksudnya sing tak omongi, tak jelasnya jari saya ngene-ngene, jari sing nenyak lah, sing merendahkan lah, sing ini. Nah, isku jenenge wong lanang, baperan, lebay, harga diri lah. Saya pernah nemoni wong, Mbak. Dikongkon moro ngene moro tuane isin, baperan. Ngono ku lho, mejen. Stop dulu aku ngono. Wes jarno. Wong lanang baperan iki gatel nendel-nendel jaran.
Culno lah. Tenan, Miss. Saya tidak menyuruh kamu bercerai ya, tapi culno, ben hatimu tenang. Okay. Ngerti enggak? Oke. Okay. Hempaskan aja. Ono sing nyanyi, "Oh oh, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya." Teman baikku, oh oh, ngene kae. Jadi wis gak usah mikir yang aneh-aneh lah, sayang. Wong lanangan baperan iki ditukerno kerupuk lho jarine Mbak Messi kon nukarne kerupuk. Mbak yo opo sih arek itu. Woi, to nek rondo wis duwe anak rasa rabi ora penak jarine lho. Kuwi mereka yang komen ya. Wes, mereka yang komen lho, sampean baca sendiri komene. Koncomu iki manuknya ganjen deh. Mereka yang bilang saya cuma membacakan yo, jangan sakit hati yo. Buat laki-laki hari-hari ini kok saya tuh terima teleponan menghujat dirimu tuh. Ayo tuh para laki-laki muncullah. Benarkah laki-laki itu baperan? Tapi aku trauma enak wong lanang teleponin dok. Biarin Miss, kalau dia berani telepon berarti dia bener gitu loh Miss. Oh iya enggak juga, enggak juga. Telepon bukan berarti bener. Telepon bukan berarti benar juga. Untuk pembenaran juga bisa. Saya jengkel, Miss. Keluarga saya itu tanya-tanya gini. Saya selalu tertutupi, Miss. Mungkin utang semua itu ya sama-sama. Ngasih sama-sama. Maksudnya nggak usah ikut campur urusan saya. Pokoknya intinya, keluarga aku tak pengikut campur. Tak urusannya dia ambil bujuku. Intinya anakku karo bujuku. Miss. Kayak nggak ada apa-apa gitu loh Miss, seolah-olah itu tapi hati remuk ini gini Miss. Iya yes, dia serasa diremuk nih eman-eman. Lebih baik single mom membesarkan anak-anak jari Mbak Erni. Iya. Mm-hmm. Wes tenang aja lah, fokus kerja di Hong Kong. Siap Miss. Okay. Finish kontrak boleh ikut Thomas. Ya? Oke okay, siap. Oke. Okay. Pikirin apa nenggian gak? Iya, didem hati nih kilo kayak Miss Juni kita template utek ya. Dadi arek-arek nyongkone Miss Uni iki lara padahal panas nek jaba iki. Rasane koyo pilek tau. Wis watuk misan dadi kita tempeli koyo ngene. Lah kok Pak Toni panas kayak pundake kaya anu kaya ditempeli misan. Aduh, jegek aku lene bojo sitok iki. Ayo tak ijone kerupuk eman-eman. Ojo to Miss. Domongi aku batukku tak templeki tangane dhek ditempeli. Jadi ya seperti itulah Pak Toni. Wes rasa mikir banter-banter, Dok. Ya? Nggih. Dige nyantai aja kono nyantai kok awakmu ngoyo. Wong lanang kuwi balenono ning mboke ae, Mbak, balene mboke. Ijono beras ae, Mbak. La ilaha illallah, selamat malam Miss Yuni Pak Toni lho piye to arek. Tambah bojo mi sapa ya ngono. Ngrumat bojo sitok ae cernet tok ya tambah bojo. Woi, yo piye lek ngrumati kuwi rewele pol. Di bawa pulang ke Hong Kong lambene menyonyong sak depo-depo. Eh, ngelirik langsung wonge. Ngerti apa ora dirasani? Edelan. Lambene main ke Blitar, Miss. Siap. Rumahku deket pantai, Miss. Siap, 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 siap. Ya wes. Sukses selalu ya, Mbak. Wes gak usah mikir banter-banter. Nggih. Oke. Okay. Matur nembah nuwun. Yuk, wes damai terus. Waalaikumsalam. Udahlah teman-teman, iki wis ora usah mikir banter-banter utekmu jebol-jebol. Saya tidak ingin menginginkan kejebolan utak kalian. Jadi wis ora usah sing jeru-jeru lek memang mikir. Paham enggak maksud saya? Wis ora usah. Ndak mampu wis delen. Halo. Selamat malam. Wis Yuni. Selamat malam, Mbak. Ada apa ini kok malam-malam telepon saya? Hati-hati, soalnya Miss Yuni lagi live sekarang. Ini.